皆さん、こんにちは。会話の練習時間です。じゃあ、練習しましょう。Kali ini aku mau ngajak kalian untuk berkaiwa. Ini materinya aku ambil dari Mina Nihongo 2 di bab 26. Ini di sini judulnya ada Doko ni Gomio Dasterai Deska. Nah, jadi di sini menjelaskan tentang bagaimana cara membuang sampah. Mengingat di Jepang itu membuang sampah itu nggak boleh sembarangan, guys. Jadi ada aturannya. Kalian harus memisahkan nama gomi. Nama gomi itu sampah-sampah yang bekas sisa-sisa makanan. Nah, itu biasanya kalian buang menggunakan koran gitu ya. Jadi dilapisi dengan koran atau misalnya diplastikin di plastik tertentu. Baru nanti kalian gabungkan dengan moeru gomi. Moeru gomi itu sampah yang bisa dibakar. Dan ada moenai gomi. Jadi ada sampah yang tidak bisa dibakar. Itu kayak peto botoru, botol-botol gitu ya. Terus apa namanya, kaleng-kaleng, kangbing gitu, kaleng, terus misalnya apa, itu harus dibeda-bedakan pembuangannya, tidak boleh digabungkan menjadi satu. Kalau misalnya kalian gabung jadi satu, itu nanti sama petugas sampahnya tidak ada, akan diambil. Dan juga biasanya di daerah-daerah tertentu ada jadwal khususnya. Ya, sekarang kita rencu untuk kaiwa bagaimana caranya membuang gomi. Nanti kalau misalnya akai bung ga watashi desu ne, midori bung datara anata no bung desu. Ja, rensu shimashou. Mirazan, hikoshi no nimotsu wa katajukemashita ka? Moeru gomi wa getsu, sui, kin no asa desute kudasai. Gomi okiba wa chusajo no yoko desu. Moenai gomi wa doyobi desu. Gasu kaisha ni renraku shitara sugu kite kuremashi yo. いいですよ。じゃあ会話の練習時間です。皆さん、私はね、みんな日本語2から27代会話練習しましょう。もしはね、こっちの方が赤いのが私の分です。緑だったらあなたの分です。じゃあ会話練習しましょう。明るくていい部屋ですね。このテーブルは面白いデザインですね。アメリカで買ったんですか？え、本当ですか？へえ、じゃあ本棚も作ったんですか？すごいですね。皆さん何でも作れるんですね。Berasi Yume desu. Nah, yang tahu enggak tadi kita percakapan di bab 27 itu mengenai apa ya? Silakan kalian komen di bawah. Kali ini kita akan masuk ke Nijuhachi Dai, bab 28. Di sini ada Ocha Demo no Minagara, ada Bumpo Nagara, guys. Bumpo Nagara ini aku paling favorit banget karena gampang. Tinggal kata kerja emas coret diganti dengan Nagara yang artinya. Ada yang tahu silakan komen di bawah. Langsung aja ya, seperti biasa. Akai wa watashi no bun desu. Midori datara anata no bun desu. Oke. Ja, ocha demo nomi nagara. Ja, kaiwa rensu shimashou. Hajimashou. Ja, mirasan, chotto onegai ga arun desu ga. Musuko ni eigo wo oshiete itadakemasen ka? Natsu yasumi ni Australia e homestay ni ikun desu ga. Kaiwa ga dekinai desu yo. お茶でも飲みながらおしゃべりしていただけませんか？ダメですか。じゃあ残念ですが。
Jadi gimana untuk kaiwa kali ini guys? Ini percakapan mengenai apa ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga minasan do desu ka? Moshi kono douga wo minasan ga suki nan dattara mata sugi no kaiwa renzu shimashou ka. Jadi aku mau apa ya? Berarti kaiwa mungkin ini bisa untuk ke hatsuwong, intonasi kalian ketika berucap seperti ini, intonasinya harus seperti ini biar kalian dapat logatnya ya, walaupun memang aku juga bukan native ya, intinya ya bahasa Jepangku juga nggak bagus-bagus amat, tapi semoga ini bisa membantu kalian. Dan di sini aku tidak menulis terjemahan bahasa Indonesianya, artinya itu apa kalian bisa cari artinya sendiri supaya ini bisa membantu memperbanyak hafalan kotoba kalian, kata kerja kalian beserta perubahannya. Dan semoga di video-video nanti kalau misalnya kalian cocok untuk latihan Rengsu Kaiwa ini, kalian bisa komen di bawah ya, atau kalian mau dibuatin video yang seperti apa, silahkan kalian kasih masukan ke aku. Terima kasih untuk subscribe Nihondake, untuk nonton video-video aku, dan minasan genki ni shite, gambarimashou, bye bye.